Kalau kita nggak tahu pasti ya.
cuman yang pasti sudah menyebar kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana. Oh, sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat gitu di dalam. Terus fight, cuman
sebagai dokter tuh nggak ada yang membuat kita patah hati jadinya, iya, semangat. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha, kita berusaha. Walaupun aku nggak tahu sih sebenarnya dokter itu udah nggak yakin dan kita tahu kalau cancer itu udah menyebar ke bahkan otak kita ada kemungkinan bisa cancer. Karena kan penyebarannya sudah kemana-mana dan fisiknya dia udah lama banget. Dokter sih nggak ada pengetahuan. Bukan cuma usianya sih, tapi kondisi fisiknya dia cuma memungkinkan lah kalau dia yang penting kita sekarang gak usah kemen dulu, gak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badan dia supaya dia happy kuning, badannya gak kuning kuning gitu. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan kisnya papa, karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa, tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop. Jadi kita ya, kita pokoknya support ya semua keluarga, support si dokter baik, dokter yang baik. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya ya teman atau meninggal lagi satu ya, ya meninggal lagi jadi yang lama tuh baca dulu kayak gitu kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh apaan sih atau apa nih ya udahlah sama atau juga atau keluar bisa keluar jadi atau cuma biasa nanti sholat subuh itu nggak jauh lagi kita jalan pagi habis itu bubur aja makan telurnya dua buka baru tidur nanti bangun mandi pulang mandi dulu terus buka terus tidur makan di zuhur dia keluar makan di zuhur sholat dulu. Memang rutinitasnya benar-benar cuma gitu-gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah. Kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi depan duduk. Jadi pakar kita tuh udah ada namanya lah gitu. Ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu. Kan papa juga tinggal sama saya. Ya saya punya baik udah ada nama-namanya gitu. Jadi nggak ada yang berani duduk di situ. Jadi